Orang kalau hatinya penuh dengan cinta gak ada musuh. Tapi kalau orang yang hidupnya iri, dengki, hasud, gak bakalan pernah bisa menjadi orang yang terdepan. Tapi sayangnya yang dihasutin, Habib, gimana? Kalau orang yang hasud kepada kamu, berarti kamu masih ada sesuatu yang bisa dijual. Kamu syukuri nikmat tersebut. Kalau kamu ada yang hasud kepada kamu, ada yang iri, ada yang dengki, berarti itu tanda awal bahwa semuanya kamu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta, mencintai karena Allah. Amin ya Rabbal Alamin.